Dan kami, rakyat Surabaya, bangsa Indonesia, bukanlah manusia yang takut berdarah. Semoga kau baik-baik saja. Mari, Bung. Leh. Apa, Leh? Senjata kok di dalam sisa satu? Kamu gimana sih? Jagain senjata jaga bener, Leh. Sampean gimana, toh? Aku kan kemarin gak di sini. Ah, masa sih? Coba aku lihat dulu. Tadi malam siapa yang jagain? Gak tahu, aku aja ketiduran pas lagi jagain. Duh, bingung aku. Sampean tahu ora, londo-londo itu akan datang ke sini untuk menjajah Indonesia. Kalau misal nggak ada senapan, pakai apa kita perang? Banyak cuk, ada pisau, ada cangkul, bambu runcing bisa. Sampean ini gendeng. Wah, bukannya ini dompet sampean? Oi. Ini punya aku. Sorry, Cuk. Waduh, bajingan. Mati aku. Gimana ini? Sampean kenapa, Wok? Katanya semalam sampean gak tidur di dalam. Iya, aku ketiduran. Abisnya aku lupa, jadi ketinggalan. Makasih ya, Mat. Le, kalau kamu tahu, kasih tahu kami. Di mana senjata itu? Dan atau siapa yang mengambilnya? Kasih tahu, Le. Sampean-sampean pada, jangan pada marah ya. Sebenarnya... Ngomong, Wo. Wah, kamu ini ngopi terus. Ayo dong ngomong. Dari tadi kamu ngopi terus. Sebenarnya, senapan itu aku jual untuk menebus sapi-sapi aku. Kenapa kamu jual, eh? Wes. Maaf. Sampean ini masih pengen berjuang sih? Masih. Kenapa dijual senapan-senapannya, Wok? Aku kepepet. Wok, apa kamu siap? Kamu tidak memegang senapan? Siap, Mat. Aku ini siap, perang tidak pakai senapan. Serius kamu? Apa kamu tidak takut dengan tank? Kamu ini bagaimana? Tank itu kuat sekali. Wes, Mat. Dengan senjata seadanya, kita bisa tetap perang. Bismillah aja. Ya, bismillah. Sampean itu apa sih?